Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وسلم على هذا الكتاب سرائر الفضائل أعد الله علينا بركاته وكرامته في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk kandang pelayan Jumatu Anu Batak. Kemarin kena tipes, saya empat motor diimpus. Yang kedua untuk Pak Lurah Husin Sani Ayuna Wencerapai untuk kesempatan persilahan. Mudah-mudahan tentang keluarga muslim secara keluarga orang kurang sehat, saudara nafas dan kesehatan ke Allah. Lebih khusus jamaah orang yang di kota Mekah, mudah-mudahan kesehatan ke Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ka bos Indra mohon masuk. Bos Indra yang menanti masih belum ada jawaban. Bu Panggelana mere jasnya matu tapi jasnya jenak aja sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa salafun salihun. Niat terdengar ngaji seperti niatna para ulama salafus salihun. Adalah sekali dulu kami anu dipimpin ku ama kita judul. Alhamdulillah beliau mendampingi MTK tingkat Jawa Barat kemudian masuk final sarana yuna beliau awal disubang abimbing untuk menuju ke tingkat tegang selanjutnya. Mudah-mudahan ayah dengar doa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amalun utawi ngamal amalu li ajlin nasyi syirkun tarkuhu inna sizaka huwariya sayahuya. Amalun utawi ngamal atau ibadah li ajlin nasi karena arah-arah manusia iku syirkun syirik tarkuhu utawi ninggal ngamal linasi karena arah-arah manusia zakat maka utawi tarkuhu walau zakat iku ariyau riya sayahlula kang ora ono paedah
ing dalam dunia lan akhirat. Wa hadzal bait lan utawi iki-iki bait. Bait maksudnya amalun li ajrin nasi syirkun tarakuhu inna si zakahu wa liya usayahula betapa iku makhuzun dan ambil dan alam dicokot dicandak min kalami Sayyidil Fudail saking ucapane Sayyid Fudail. Fa'innahu maka setemannya Sayyid Fudail iku kol ngucap sama Sayyid Fudail tarkul amal utawi ninggal ibadah min ajrin nasi karena arah-arah manusia iku riyaun termasuk riya. Wal amal lan utawi amal ibadah min ajlin nasi saking arah-arah manusia iku syirkun syirik. Wal ikhlasu lan utawi ikhlas iku ayyu'afika yentah ngelawat akan ing siro sopo Allahu Allah minhuma saking riya wa syirkun. Kalau sayahlullah makhudun iku den ambil min kauli Umar saking pangucape sahabat Khalifah Umar radhiyallahu anhu inni la'akrohu an aro ahadakum sayah lula inni setemunya insur ikula atrohu yakti sengit sepo insur sengit bahasa Jawa, bahasa orang nama benci sebel namun jatuh bahasa itu kan Tuhan karena jalan bencong sebel itu nyaya carta lah jalan antar jempura itulah aku yang disengit sebuah ingusun anro'a an'aro ingyantah ningali sebuah ingusun ahadakum ing salah sayyidu sirokabe sayah lula hawre nganggur orang-orang faedah la fi amal dunia orang-orang amal dunia wala fi amalin akhirah lan orang-orang amal akhirah Allah suci izinnya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyaritakeun amal urang anu henteu karena Allah. Betapa pentingna
amaliah urang disandarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diingat terus, para ulama selalu mengingatkan, wa'budullaha mukhlisina lahuddin, baik beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sampai digambarkan di dia, kumaha gambarkeun amalun li ajli nasir, ketika seseorang ngalaksanakeun ibadah tapi ibadahna li ajli nas, karena hayang kapake ku manusia, nisbatna karyawan hayang kapake ku atasan, nisbatna santri hayang kapake ku kiai, calon minantu hayang kapake ku mintoha, rakyatna hayang kapake ku pejabat. Setiap amaliah nu disandarkeun hayang kapake ku manusia, maka eta disebut syirik. Subhanallah. Kumaha lamun henteu, kuring mah moal ngamal, moal ibadah, contoh ngaji. Ngaji karena manusia. Syirik. Kuring mah moal ngaji weh. Naon sababna bisi katingali ku batur kuring getol. Eta ngaranna dia. Kudu kumaha tuh? Geus amankeun diri urang. Cukup segala sesuatu ibadah disandarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha caranya? Al-ikhlas li ajli intisari awamiri syar'i. Cukup ku bahasa itu. Naon anjeun ibadah? Ngalaksanakeun syariat Allah wae ya mah. Ngalaksanakeun syariat agama cukup. Tapi ketika al-intisar awamir syar'i la li khaufin minan nas, lain kena sieun ka manusia. Aya kitu ibadah sieun ka manusia loba. Contoh ayana di para politikus. Sieun ari ka mana hadir, apa capek? Atuh lamun teu hadir ge, moal meunang masa. Tah ieu ngaranna khauf linnas. Datangna lain karena Allah, tapi hayang meraih suara ngaranna khauf linnas. Reka mana undangan, apa itu walu, apa dulurnya calon mitoha, lamun itu undangan, itu kumaha khauf linnas, atau lain khauf, jadi dia wala lihayain minhum, atau era lamun tahadir. Dari kemana Pak Lurah hadir? Kan capek. Masya Allah, Allah berurang terhadir terbuka banget. Nah, tapi masa urang dipilihan ketika masa hadir, lain masa terhadir. Itu biasanya luar kena konteks ikhlas. Disyukurin pernah datang ke hiji lembur arek ceramah. Begitu asuk, biasa pamit ke Pak Lurah biasa. Waalaikum, waalaikumsalam, waduh, ayam kiai. Pada silaturahim baik, ngabala di lembur iya. Ngabala kumaha, abdi arin aja ke Pak Lurah, urang hadir, dan iya deh, kawasan besa Lurah. Gimana? Tu dianuk, maaf, abdi tuh bisa. Udah, kelompok etak kamari waktu nyalon, memilih abdi, tuh gitu. Berarti hadirnya lain karena Allah, tapi karena izin. Lamun terdatang izin, tidak lupa mendukung dirinya. Lamun terdatang sieun,
si masak nakacokot kuat-kuat supaya babari lah yang tambah nyontok dengan supaya babari nyontok dengan nah wahyana gitu supaya urang-urang terhindar pek kewajiban umat Islam kelima kedah diulang deh kewajiban umat Islam kelima lima dal lain lima dal hurufna ayat dina surat al-ikhlas qul huwallahu ahad allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad betul amun itu kiai nanti aduh kita sikit muslimin mungkin mubarak disimpulin sama mungkin berceramah mungkin mubarak mengaji cengaji suki iya mengaji itu gak lihat itu teman-teman pedang puluh di bulan paling setengah jam banyak lihat emang yang ngambil tahu gitu puluh setengah jam di bulan paling ini terima kasih aduh ngajakin ketua MUI kuring ceramah di mungkin mubarak aduh mengaji Allah Bapak ngaji puluh doang di bulan paling setengah jam jadi supinya ngaji liar apa namun nah lain puluh Allah wahad tapi tak ayah ditulis sana jadi papan tulis supaya terhindar tina ria tina syirik maka kewajiban bagi umat Islam pertama ma'rifatul ma'bud harus mengetahui siapa yang kita ibadahi saat orang disembah pertama orang nyeritakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lamun keur pejabat disumpah mah eta teh lain hartina sabenerna mah asyhadu an la ilaha illallah aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan nyaksian kasana Tuhan dari mana apa maksudnya asyhadu an la ilaha saya meyakini seluruh kita mengatakan lain aku bersaksi tapi ke tataran syariat tak aku bersaksi tapi saya meyakini di dalam hati tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, orang sama ibadatnya kena kenal heula. Ma'rifatul ma'bud harus tahu terhadap Allah yang kita sembah. Minimal ayat ini weh. Annahu huwa adhaka wa abka. Allah anu mere seurik ka urang jeung Allah anu mere ceurik ka urang. Seri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain seri jelema loba duit tapi cemberut terus-terusan ketika Allah memberi anugerah. Seri adalah anugerah Allah. Anawwa adhaka. Subhanallah mantap pahala nah, paling gede. Urang mere ka batur bisa seri. Itu pahala paling gede. Bisa sembuh orang lain itu paling gede. Mantap ya Nu'aiman. Nu'aiman harus selalu kocak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dibantai oleh sahabat jangan sekali-kali Anda membantai Nu'aiman karena Nu'aiman min ahli jannah. Disebabkan apa ya Rasulullah min ahli jannah? Nu'aiman seringnya hibur kuring. Kuring bisa seri usaha Nu'aiman. Tidak ngalawan sehingga batur bisa seri arit teh seri kumaha Nu'aiman subhanallah nya kamari para tos diceritakeun ketika Nu'aiman keur pusing Rasul geus aya datang ka makam Rasul begitu datang teh ya Rasulullah ana pusing ya Rasulullah kuring pusing Rasul geus maot begitu kaluar di makam ayo jelema minta membawa tungkat waktu ke bulan balik bulan balik ke rumah pusing ningali nunggu tak bulan balik langsung ditaros man nengan naon nengan WC
pula saya isi. Oh, gampang biasanya ke sholat dohor dituntut. Eh, kan dia subhanallah nuker imaman deh sahabat Umar dituker imaman ke sujud tah di dia bang wesek man diharapkan di pangimaman masjid al-Madinatul Munawwarah. Begitu hudang ningali kata aki-aki anu buta modal di satu tempat pengkabeh sholat ribu urusan ningali modal di dinya. Tapi dalam hati nang pasti dia nuaiman. Nah, begitu ngomong pasti nuaiman. Jirin mana jirin? Jirin. Ed, ganti ya Ed. Kedengar lah. Ganti ya ke iya ke. Iya, bawa lah keluar iya. Cabut. Iya, kita bawa lah ke iya. Buduluk salam mamamu mairan ki kini kodol di dia emang dia di pengimaman Allah ampura ampura ya ki dia palingan dia pagawian maiman teangan maiman kemuk wah ya pernah teangan maiman di tas door tarik mendekati asar itu ningali atau aki-aki rumputan yang anu aiman nu aiman yang berkendai rumah baru dipencet aki nengan saat nu aiman oh nu aiman baru dipencet di rumah nge sholat asar begitu nge sholat asar nuker sujud tah nu aiman kepuk tukar sujud di kepuk kegelapak kabeh. Nah pagawean-pagawean gitu cekurang mah konyol nak melebihi tapi Rasul justru terhirup kan Muhammad sangat mencintai sebab Muhammad sering menghibur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu wa adhaka wa abka sering kan hese sering hayang diseri-seri kete hese makanya di dia Harun al-Rasyid bukia anna Harun al-Rasyid arada ayatufa wahdah wa muni'a an-nas antufa. Jadi Harun al-Rasyid seorang raja. Begitu seorang raja pada toaf, maka Harun al-Rasyid menginstruksikan. Harun al-Rasyid seorang mantara Iran. Seorang Harun al-Rasyid, wahai para penggawa, kosongkan Ka'bah kuring ari toaf. Terbenang ayat toaf sampai Harun al-Rasyid. Kecuali Raja Harun al-Rasyid geus andes silahkan rakyat toaf. Begitu geus dikosongkeun sono ngarobiun orang Badui. Orang Badui, orang Karasan ngarobi. Muter datang toaf ai labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ditandor, kunaon ku hijab. Hijab teh asisten. Asistenna Harun al-Rasyid. Haji, Haji Harun. Begitu Haji Harun datang, Anda tidak boleh toaf mendahului raja. Jawab kumaha? Cek eta jalmi. Ini Ka'bah bukan milik raja. Ini Ka'bah bukan milik orang kecil, tapi milik semua umat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan raja, bukan rakyat, tapi orang yang takwa. Tak ada perbedaan di hadapan Allah. Semuanya sama.
pakai kain ihram yang sama, pakai kain putih yang sama, baca labbaik yang sama. Kenapa Anda membedakan? Bari baca iya. Allahu ta'ala sawa'an lil'afifu fihi wal bad wa man nurid fihi bi ilhanin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Bahwa Ka'bah adalah bukan milik orang mukim dan bukan milik orang pendatang. Semuanya berhak menikmati tawaf di Ka'bah. Dan barang siapa yang menghalangi orang yang mau tawaf, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marah Harun al-Rasyid. Tapi marahnya tertunda kusabab ari ngalaksanakeun tawaf. Beres tawaf, Harun al-Rasyid manggil kana asistena, panggil kusabab ka dia. Itu datang bae. Asisten Harun al-Rasyid. Assalamualaikum ya Rabbi. Waalaikumsalam ya Naam. Anda disuruh datang ke Raja Harun al-Rasyid. Wajah kata Arabi, saya tidak perlu, saya tidak memerlukan raja. Saya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup dengan Allah. Anda tidak boleh membangkang, raja perlu. Kata Arabi nyarios. Yang perlu kuring atau raja? Lamun emang raja nu perlu, silahkan raja datang ke dia. Rin ganti ya Rin, itu tarik ya majian. Iya tarik ya. Nu iya itu Rin. Ganti salon. Ganti salon. Ganti salon. Cabutlah casan. Ganti salon. Kendor semua. Jadi kemenangan urusannya. Ini harap tak gitu deh pak. Bapak boleh ikut cabut. Nah, tak nu bisa tak bisa lain. Tak ada kadinya. Ini bantu lagi. Kemudian di situ itu salat itu geser. Ampang salon. Kayak hurung kene. Hurung lagi jadi salon. Panggil, wahai Arabi, Anda suruh menghadap Tuan Raja. Cekita Arabi, yang butuh raja bukan saya, dimohon raja datang. Masya Allah, raja bari jengkel datang. Wahai Arabi, saya akan bertanya padamu. Ia nanya kan benar apa hari? Nanya benar, lamun nanya benar, wayahna kudu make adab tata krama. Bagaimana ada tata krama? Nu nanya kudu dihandap, nu ditanya kudu diluhur. Masya Allah, eta Arabi. Begitu nanya Harun al-Rasyid ka jelema orang kampung. Kapaduan nu diwajibkeun ku Allah ka maneh aya sabaraha? Jeung naon eta nu diparlukeun? Nu dipardukeun ku Allah kumaha maneh aya sabaraha? Jawaban eta jalmi
Arabi jawabna iya nu dijawab apa hiji, apa lima, apa 17, apa 34, apa 94, apa hiji tina 12, apa hiji tina 40, apa lima tina 200. Begitu ngomong palimat angka Harun Ar-Rasyid anu keur jengkel seri nganggap ka eta Arabi teu bisa nanaon. Seri sampai terpingkal-pingkal dina ieu kitab Az-Zawazir. Seri sampai terpingkal. Kunaon Anda ditanya masalah kewajiban? Jawab anu hiji, apa anu lima, apa anu 17, apa anu 34, apa anu 94? Kunaon Anda bermain dengan hisab dengan angka? Jawaban eta Arabi, wahai tuan raja, Anda jangan tertawa terpingkal-pingkal. Ikir dari takut tertawa. Lamun Allah bere hitungan di dunia, maka mual ayah hisab di akhirat. Ayana hisab di akhirat karena ayah hitungan di dunia. Maka kuring jawab arek hayang lumana lupar dengan kuring. Akhirnya marah Harun Ar-Rasyid. Baik, jelaskan ke kuring omongan mana. Lamun te ngajelaskan bakal dihukum mayunak ini. Akhirnya eta si lalaki nyarios, wahai Harun Ar-Rasyid, saya ngomong kaparduan anu hiji, lamun nu hiji berarti kaparduan kuring adalah memeluk agama Islam. Begitu bermain dengan angka. Kalau Anda bertanya kaparduan nu hiji, artinya hiji teh cukup asup ke agama Islam. Kunaon kuring arek nanyakeun pardu nu lima? Lamun nu lima kaparduan kuring yaitu salat nu lima waktu. Kunaon lamun nu 17? Maksudna salat anu 17 rakaat. Kunaon lamun nu 34? Cek dia. Lamun nu 34 maksud kuring adalah arba'un wa salasina fahiya as-sajadah. Sujud kuring sapoe saperti minimal wajibna 34. Masya Allah, eta orang lembur bisa jawab gitu eta. Ku kuring tadi dihitung-hitung bega kamari teh sujud rakaat 2 kali. 14 rakaat berarti 34 kali sujud urang. Oh, geuning aing jadi elehi ku orang lembur gitu. Ya Allah, kuring ngomong anu 94 maksudna 94 takbir setiap hari. Urang kan teu pernah ngitung takbir sampai sapeuting barakali. Bahkan anu demo ke Allahu Akbar, Allahu Akbar barakali takbir Allahu Akbar teu nyaho. Salat tunggal poe ge teu nyaho takbir. Tapi liwat ieu jalmi anu dianggap orang kampung bau lisung, orang kampung bau lepak, ternyata mengalahkan raja. Subhanallah, sampai raja kuring puas, seri yang serikan tapi mendapatkan ilmu dari Anda.